Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Suryani Ningsih SEMM, pengampu mata kuliah Administrasi Perkantoran Modern. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai handling correspondence atau penanganan surat-menyurat. Besar harapan saya, semoga dapat mengikuti dengan baik sesuai dengan ketentuan dan menyimak materi ini mulai dari awal hingga akhir. Selamat berkonsentrasi dan tetap semangat. Definisi surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang memiliki persyaratan khusus, yaitu penggunaan kode, dua notasi, lampiran dan perihal, penggunaan kertas, penggunaan model dan bentuk, pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan. Surat masuk adalah semua surat dinas yang diterima oleh suatu instansi atau perusahaan. Surat keluar adalah semua surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk diberikan kepada pihak lain, baik kepada perorangan maupun perusahaan atau organisasi. Fungsi-fungsi surat. Surat sebagai penyampaian pesan. Surat sebagai wakil. Surat sebagai bukti tertulis. Surat sebagai pedoman atau dasar dalam bertindak. Surat sebagai alat untuk mengingat. Surat sebagai dokumen historis dari suatu kegiatan. Dan surat sebagai keterangan keamanan. Ciri-ciri surat. Surat adalah pesan tertulis. Isi pesan dalam surat merupakan informasi atau persuasi. Surat memiliki bagian-bagian yang standar. Surat memiliki bentuk yang standar. Surat juga memiliki satu pesan inti. Dan surat memiliki gaya bahasa yang sangat formal ataupun informal. Penanganan surat masuk. Apabila menerima surat masuk dari instansi luar, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyerahkan surat masuk itu pada bagian tata usaha atau sekretariat. Setelah surat-surat itu diterima oleh bagian penerimaan surat, selanjutnya surat itu diadakan pengolahan sebagai berikut. Penyortiran surat adalah memilah-milahkan surat. Surat dapat dipilah berdasarkan unit organisasi, macamnya, klasifikasinya, kualifikasinya, dan urgensinya. Berikutnya pembukaan sampul. Setelah surat-surat itu dipilah-pilahkan, selanjutnya dilakukan pembukaan sampul. Kemudian, mengeluarkan surat dari sampul. Langkah selanjutnya yaitu mengeluarkan surat-surat dari masing-masing sampulnya yang telah dibuka. Surat-surat yang telah dikeluarkan dari sampulnya kemudian dibaca dan diteliti. Kemudian, pencatatan surat. Surat yang sudah diolah selanjutnya dicatat dalam buku agenda menurut klasifikasi dan kualifikasi masing-masing surat. Selanjutnya penyerahan surat kepada pimpinan. Sediakan dua baki surat di atas meja pimpinan, yang satu untuk tempat surat masuk dan yang satu lagi untuk tempat surat keluar pimpinan. Yang terakhir adalah penyimpanan surat. Jika surat telah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan pada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Penanganan surat keluar.
Dalam menangani surat keluar terdiri dari aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Pembuatan konsep surat disusun sesuai bentuk surat yang benar atau yang dikehendaki oleh pimpinan. Persetujuan konsep. Setelah konsep selesai dibuat, harus terlebih dahulu disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Dalam hal ini, biasanya adalah orang yang akan menandatangani surat tersebut. Pemberian nomor surat. Konsep tersebut akan dilengkapi atau diberi nomor surat. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pembuatan atau pemberian nomor surat, hendaknya jelas, sederhana, dan mudah dimengerti. Pengetikan konsep. Setelah surat diberi nomor surat, kemudian diketik. Penandatanganan surat. Setelah konsep surat diketik dan dilengkapi dengan semua kelengkapan, surat tersebut siap untuk ditandatangani. Pemberian cap stempel organisasi. Langkah berikutnya adalah memberikan cap stempel organisasi, yaitu di sebelah kiri atas tanda tangan dan mengenai sedikit tanda tangan yang bertanggung jawab langsung terhadap surat yang bersangkutan. Pencatatan surat keluar. Langkah berikutnya adalah pencatatan pada buku agenda surat keluar. Yang dicatat adalah nomor urut, tanggal, tujuan surat, perihal, nomor surat, lampiran, asal surat, dan keterangan. Langkah terakhir yaitu pengiriman surat. Jasa pengiriman surat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses prosedur pengurusan surat, terutama surat keluar. Surat elektronik atau email merupakan sebuah media atau alat komunikasi yang dapat digunakan untuk mengirim atau menerima sebuah surat dengan format digital melalui internet atau jaringan komputer sebagai jalur lalu lintasnya. Etika saat menggunakan email dalam bekerja. Gunakan alamat email profesional. Biasanya, kantor membuatkan layanan email perusahaan untuk pegawainya. Jika perusahaan membuatkan email semacam ini, bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan kolega khusus keperluan pekerjaan. Masukkan signature di email. Jika sudah memiliki alamat email khusus untuk pekerjaan, pastikan untuk mencantumkan signature atau keterangan diri di email yang dikirim. Pastikan mengirim email ke alamat yang benar. Masukkan alamat email belakangan. Jika hendak mengirim email yang di dalamnya terlampir sebuah file dokumen, pastikan untuk mengisi alamat email belakangan. Pastikan jika sudah menuliskan semua pesan dan menggugah file yang hendak dikirim. Dengan begitu, tidak akan ada risiko dalam mengirim email yang kurang lengkap dan harus mengirimkannya kembali. Jangan menyapa penerima email dengan nama sapaan. Ingat, email yang dikirim ke kolega kerja bersifat profesional. Untuk itu, pastikan untuk tidak menyapa penerima email dengan nama panggilan atau nama sapaan. Pastikan tulis perihal di subjek email. Saat hendak mengirimkan email ke kolega kerja, pastikan untuk menulis perihal yang diperbincangkan di subjek email. Pikir dua kali sebelum memilih reply to all. Email dibekali dengan fitur jawab ke semua alamat email
atau reply to all. Fitur ini memungkinkan penerima email untuk menjawab email dan mengirimkannya ke semua alamat yang disertakan oleh pengirim pertama. Namun, perlu dipikirkan dua kali apakah benar-benar akan mengirimkan ke semua alamat atau sebenarnya hanya ingin membahas sesuatu dengan satu orang saja. Terdapat beberapa fungsi dari email yang perlu kalian ketahui. Di antaranya, email dijadikan sebagai identitas pribadi. Email dapat digunakan untuk mengirimkan dan menerima pesan dalam berbagai bentuk format seperti file, dokumen, foto, video, bahkan audio. Email sebagai media yang digunakan untuk mendaftar di berbagai situs web serta media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Email juga dapat digunakan sebagai iklan multimedia. Demikian materi handling correspondence atau penanganan surat-menyurat. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat, serta dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.